karena mereka kan ini ownernya ya, Indigo. Kalau orang biasa gitu dia bakal ada tendensi untuk nyakitin nggak sih? Enggak sih, sebenarnya dia lebih mempengaruhi alam pikiran kamu sih. Kalau dia, ya. Dan dia lebih, kalau karakter dia ini lebih mempengaruhi, terus udah gitu dalam di atas ambang kamu nggak sadar, mungkin kamu lihat fenomena-fenomena di alam pikiran kamu sendiri sebenarnya, ngacak-ngacak gitu, memori datanya. Bagaimana menurut Ustadz orang yang mempunyai kelebihan indigo? Ini bukan kelebihan ya. Indigo itu penyakit, itu bukan kelebihan. Indigo itu bukan kelebihan, Bapak Ibu sekalian. Itu penyakit, gangguan syaitan. Mau bukti? Coba rukyat. Anak-anak ada indigo, dudukin, bacain ayat Al-Quran. Kalau tidak kesurupan, pasti dia merasa merinding, dia merasa. Tapi umi itu indigo kena masalah syaitan. Saya pernah ngisi acara itu, pada saat itu pernah diundang di Trans TV waktu itu, khusus masalah indigo di acara halal. Sutradaranya ngotot, bilang ini Ustadz ini kelebihan nih, prestasi. Saya bilang bukan prestasi nih Pak, ini penyakit syaitan, diganggu oleh syaitan. Kok bisa? Dialog sama saya setengah jam. Terus saya bilang kesimpulannya gini aja Pak, Bapak coba, ada sudah ada sampel-sampelnya ada di Indonesia? Sudah ada, 5-6 orang. Tanya mereka, pasti bahasanya, dari mana kau tahu ini? Bisa sembuhin penyakit kah? Bisa tebak masa depan kah? Bisa tahu. Dari mana? Pasti dia bilang, temannya di belakang rumah, temannya di atas kamar, temannya begini di kamar mandi. Itu syaitan semua. Coba rukyah. Pasti kesurupan. Kesurupan atau dia merasa merinding. Berapa kali itu kasus seperti itu? Jadi ini bukan prestasi, ini syaitan. Ini. Gangguan syaitan. Masalah dia mengobati orang lain itu hanya upaya syaitan saja. Syaitan untuk menipu manusia. Dari sekian orang yang datang kepada dukun, kepada orang-orang yang tidak pintar ini, dan orang-orang yang tidak normal, yang sering di Indonesia dikatakan orang pintar, orang normal, paranormal, ini semua tidak benar. Yang datang kepada mereka ini, dari sekian banyak yang datang, satu mungkin yang sempat berhasil, sempat. Itu pun karena ada penyebab yang memang Allah sudah jadikan secara manusia itu bisa selesai. Yang lainnya gagal. Makanya kata Nabi SAW, syaitan datang kepada dukun-dukun, teman-temannya dukun, dan menyampaikan informasi, dari 100 informasi ketahuilah 99 dusta. Hanya satu yang benar. Ya qalbu ma zilta tabki ala habibin jafaka wa sirta fi rakbi layla wa lahdhiha idh ramaka wa taratir ruhu shawqan limarta'i.